Assalamualaikum guys. Kali ni kami camping complete satu family. Kami akan camping di satu tempat guys. Stay tune guys. Kat mana? Aman. Adakah anda bersedia untuk menerima cabaran? Ya. Are you ready for the next adventure, Ikra? Yes. Yes. Kali ni kami akan camping dengan dua orang ejen Kowe. Adik aku, Andy Hobbit. Kebanyakan lagu background video aku dihasilkan oleh Andy Hobbit, adik aku. So anda boleh contact lah kalau anda nak beli Kowe, penapis, servisnya kuman kan. Okay. Ini dia. Ini ejen Kowe. Kami akan berkemping sekali. Kali ni. Dan itu dia Andy Hobbit. Yeah. Andy Hobbit dah lama tak jumpa. Jadi kali ni kami pakai baju family kami, Asaruddin Generation. So AG. So macam mana Andy, dah siap dah semua? Right. Bonet penuh. Okay guys, kami akan bertolak dua kereta kali ni. Kita singgah di Petron kejap dan kita masuk highway. Tara. Mila. Berat. We are reaching to the tunnel. Now we are entering the tunnel. Bandar Diraja Kuala Kangsa. Okay, kami dah sampai di Pekan Creek. Kami akan camping 3 hari 2 malam. Selamat datang ke Kampung Padang Stang. Tak ada signboard aku pun. Mana? Ni dekat mana ni? Sebelah sana ada satu lorong tu. Ayah, kan tak lepek ayah. Ada jalan ni. Oh, macam mana nak lepek ni? Ini four wheel drive punya jalan ni. Kita dah sampai di campsite. Boleh masuk kereta terus pergi ke camp. Ke sana. Okay. Kami jalan-jalan dulu. Tengok jauh, nak pilih tempat. Boleh. Okey. Okey, guys, kita tengok tempat dulu guys. Kali ni kami bernasib baik sebab ada satu family saja yang camping di campsite ni. Ini ada nice kan. Cik jaga sini ya? Cik siapa nama? Cik Mak Eng. Abang Mak Eng. Kami nak pilih tempat dulu. Kita nak cari. Sebab kami nak dekat dengan kereta, nak bawa barang semua. Mana lubuk ni? Lubuk tak ada dong, mungkin kemarau dik. Dari rujuk dik.
Kami nak pancing ikan. Boleh. Ada ikan? Ya, sebarau ada juga. Sebarau? Nasib pada rezeki ya. Kami pancing malam kau. Tengah-tengah malam. Tak apa. Tengah malam dapat, senang dapat ikan ya? Sebarau makan umpan apa? Banyak tau orang buat cengkerik. Cengkerik? Okey. So, kami dapat pondok ni. Satu pondok RM40. Ada tandas dekat situ. Ada plug point. Ada dua ya plug point cik? Ada satu? Satu lampu, satu plug. Satu lampu, satu plug. Okey. Okey, senang lah. So, kami akan camping kat sini. Berhadapan dengan sungai. Dan situ ada unggun api. Dan barbecue disediakan. Oh, nice lah geng. Dapat air. Air jernih dan cetek. So, sesuai untuk kanak-kanak nak mandi. Tak bahaya. Air jernih. So, kami akan bawa kereta park kat sini lah. Macam mana nak bawa kereta ni? So, ini dia plug dia. Dia ada manis lah tempat dia. Memang best. Oh ni dia satu plug dah sediakan. Push. Memang macam glamping lah. Memang tempat ni bukan wild tapi selesa untuk family camping. Okay, kami akan park di sini. Dua kereta. Okay, nice gang. Itu tandas, berdekatan dengan tandas ada dua tandas. Dan belah sana pun ada tandas lagi lah. Dia kawasan ni luas. So ada surau tadi. Kan. Memang. Wih, best lah. Okay. Ikra. Macam mana, okey tak? Ada boyan, korang boleh main boyan. Ya. Yeah. Ni barbecue, sebab barbecue kita nak panggang. Okay, malanggang. Yeah, nice. Kan? Nice kan? Ada lampu. Itulah ada lampu. Wish, best sangat tadi. Sebaik baik dia dah buat siap-siap. Sini semua lengkap guys. Bawa kemah je. Semua peralatan untuk memasak, buat barbecue dah ada. Tubing ada banyak lah encik. Oh ya, saya pergi mandi eh. Sebab kami nak berlumba ni. Kita boleh berlumba di daripada hujung sana tu. Sampai sini. Siapa sampai dulu? Keluarga tu menang. Okey, kita mai. Jom kita tengok kawasan sungai. Sungai guys. Dia ada laluan untuk turun ke sungai. Oi, ada ni. Siapa nak boleh terjun pakai tu? Hoi. Ada eh? Nak mandi. Wih, cantik air dia. Wow, air dia jernih guys. So guys, malam ni kami akan cuba memancing. Dia kata tadi ada ikan sebarau kan. Kami nak start mula pasang kemah. Kami akan masak malam ni. Tengok tempat ni memang cantik. Tenang dan tak ada orang. Hanya seorang je lah yang ada kat situ. Sebab hari biasa kan. RM140 je. Dango keluarga cikgu cik. Bantal semua. Okay, tak apa, tak apa. It's okay. Sebelum ni pernah pergi lah kat mana? Camping kat mana? Tak pernah camping. Oh, tak pernah camping lagi. Ni first time ni. Ni Andy Hobbit. Adik aku camping. Orang main bola guys. Di sungai, baik-baik. Eh, bola tu jatuh dalam sungai kan, macam mana? Ya, kita ada bihun goreng Singapore. Ada lagi. So, kami parking dekat situ je. Tapi kereta kami kat situ. Okay. Kereta kami. Dan ada dua kereta. Dan load barang dekat dengan dangau. Yang panggil dangau. Dangor ni adalah pondok lah. Ialah suasana kami. Dua keluarga. Ini ayam perap dengan apa?
Chef perak dengan apa, chef? Ada perak. Bau dia pun menyelerakan. Sos tiram, sos apa ni, lagi hitam. Buat sendiri kan? Oh, buat sendiri punya, dia punya resipi. Tu ada bawang putih sendiri, dia hentam-hentam barang. Bawang putih, okey. Ada sos tiram. Ada sos tiram, sos bawang putih, hitam. Sos lada hitam. So malam ni kami akan panggang di sana, guys. Nanti hobi dah makan lah. Hello. Apa? Bihun goreng Singapore. Sedap. Terbangkan drone buat pertama kali. Drone baru. Terlepas replacement. Terlepas terjun. Jatuh ke mana itu? Terjun ni. Terjun tak serbuk. Kan sekarang ni tengah tutup sebab ada orang terjun dalam tu. Tak tahu lah, tapi tasik tu tak boleh mandi pun. Dalam. Drone air dia jatuh dalam tu. Okay, ini dia guys. DJI Mini 2. Hey, kita nak ikrar kami. Kita try flying kat sini. Ha? Okay. Let's fly the drone. Tenang lah air dia. Best je. Best, guys. Sekejap, pegang lah. Are you ready to swim? Ya. Yeah. Yeah. Aduh, jika dah berani. Tapi kau pun nak berenang. Okey, ayun kaki, ayun kaki. Oh, nampak jadi dah. Dah semakin pandai kan? Oh, ikra dihanyutkan. Menyelam, cari ikan sebarau. Amat carikan. Jangan tengok. Dia tak makan lah depan udang kering. Kita dah cuba udang kering tadi, gagal, tak dapat ikan. So sekarang ni kami nak test guna kulit ayam ni. Ok, kami bawa dua pancing ni. Ok, ok, masuk untuk air pancing. Ok,
Macam dapat ikan je. Eh, kita tengok apa benda yang dapat. Tara. Ranting yang dapat. Okay guys, kena cuba dah. We try our best. Umpan pun dah habis. Kami tak dapat seekor ikan pun. So kami akan try tengah malam sekarang. Okay guys. Ikra, what are you doing? I'm sit there. Oh, sit there. Okay. Yeah, but I want to look for magic lamp. Oh, you want to look for magic lamp. How to make a magic? Try to clap the hand. Tengok guys, happening ah. Kawasan camping ni. Happening, happening. Nampak? So, Andy Hobbit tengah bakar arang. So, pancing ni kami akan ubah. Kami akan letak jauh sikit daripada orang lah. Mat dah dapat cengkerik. Okay, ini boleh jadikan umpan guys. Oh dia, cengkerik. Kami masak nasi. Oh, dia orang ada beli gas baru guys. Ni dia. Okay. Ahli baru camping kami. Lepas ni dia orang dah beli camping berdua je. Kali ni kami tak pakai menguap api. Kali ni kami punya camping boleh relax sikit lah. Taklah penat sangat kan. Kami akan guna automatic tent. Wah, mak sudah bubu ayam. Tengok ayam panggang. Ini Andy Hobbit ni dah expert dah bagian panggang ni. Biasa buat kat rumah. Eh, apa tu? Ha? Apa tu? Supaya dia tak dekat. Minyak-minyak dia punya macam. Wah. Cooking oil. Oh, guna cooking oil Cooking spray. Cooking spray. Untuk tidak. Biasa kan kita kalau bakar kan kita pakai minyak letak macam ni kan? Dia spray je guys, macam tadi pakai spray tadi untuk mengelakkan dia melekat di jaring. Saya jumpa gata guys, anak gata 2 ekor. Wih, mana? Wih. Charlie ni. Ini kalau kena ketip ni memang ni kita bengkak lah. Buat tu. Hei, Charlie je jangan main. Tengok belakang dia, dia ada pengetip kat belakang dia. Kita ada 3 ekor cengkerik guys untuk buat umpan. Kami jumpa katak besar guys. Dia besar dia, lebih kurang satu tapak tangan lah. Lalu nak makan ayam dulu. Dah rasa dah. Minum kopi. Ayam. Black coffee. Baiknya guys. Jadi ayam yang dah masak. Perap ni buat sendiri ni. Sedap tu. Jadi rasa macam apa ni Fah? Jana? Ayam Korea. Ayam Korea? Tak tahu nak cakap apa. Tapi memang sedap. Itulah namanya tak terkata. Spesies mentadak mentadu. Kecil je. Wah, tengok my wife masak apa ni. Sayur lambuk. Wah, ni sayur lambuk guys. Ni macam keladi. Dia kecil-kecil. Okay, ayam kita dah siap. Ya. Oh. Dah habis dah budak-budak ni makan separuh. Oh, banyak tu ah. Okeylah tu. Daging pun ada ni ah. Budak-budak nak hot dog pula. Kan hot dog. Oh ya ke? Ayam. Wah. Cukup masa ni. Okay guys, ini alternatif buat nyamuk. Kita boleh bakar hujung ni. Ini bekas telur. So kita boleh bakar hujung ni dengan hujung ni. So biasanya satu bekas ni boleh tahan 40 minit. Guys. Kita nak main apa? English word. English word. Okay, let's play English word. Okay, your turn, your turn. Mine is Lance. Lance? Lance curtain. Okay. Curtain. Your turn. Oh, my turn. My turn, yeah. What is api? It's easy. Fire. Oh, it's easy. Fire. Wah, pandai. Yay! Woo! Okay, your turn lah. Okay, what is a river? River? River, now I know. I remember. River is sungai. Okay, that's what. My turn. What is makan? Makan. Eat.
Why so easy? Okay. Hey, mushroom. What is your lamb? What is lamb? Oh, it's very easy. Yes. What is it? Lamb is lampu. Yep, it's correct. Correct. Okay, you turn. Okay, what is bara? Apa? Bara. Macam api tu. Macam api tu warna merah kan. Dia menyala je merah api tu. Itu dipanggil bara. Nah, apa bara? Bara tu bahasa Inggeris ni apa? Bara tu amber. Okay. Sekali lagi. Okay. What is bara? Amber. Wah, ni dah tak mana. Biru tu ya kopi. Letak cawan. Bebek tu Ikra. Wah. Nanti nak ayam weh. Cantik kursi ni. Kursi camping guys. Alung duduk dekat camping cot. So malam ni aku akan tidur dekat camping cot lah. Dekat sana. Dekat dangor kami kat sana. Hujung sana. Ada daging masak hitam. Ayam. Alung. Oh dia. Ayam. Ada hot dog. Ada sayur. Sedap weh makan. Okay. Ayam. Murai makan. Meriah ha. Okey. Okey guys, jemput makan. Sebelah kami punya dangor, pondok kami. So ni ada hutan guys. Ada hutan. Kami nak buat night camping sikit. Okay. Bismillahirrahmanirrahim. Ni ada sarang-sarang. Nampak. Sarang laba-laba jadi kita kena tunduk. Ini benda yang bunyi tu. Oh, besar. Tak, benda yang macam bunyi kat batu berangkai tu. Mesti bising. Kebun ni. Lepas. Ini guys. Ini macam cengkerik lah. Kan? Itu kan. Oh, tu. Tak. Tak. Itu kata jenis mana? Spider ni spider yang boleh ketip yang tak boleh lepas ni. Try. Oh, dia lari. Dia nak air takut. Dia ada jalan. Tu ada anak sungai. Kami tak nampak apa-apa. Ular tak ada. Ular. Ular tak ada ni. Jenuh lah nampak ular. Ini namanya busut. Busut semut. Ada apa-apa. Ular belum mati. Jom. Jom lah. Nanti pelan-pelan. Amat depan, amat depan. Sebab amat ada headlamp. Eh, pacak. Oh, ni. Pacak. Dia tengah mencari mangsa dia. Ni kawan. Dia. Yang banyak ni jumpa ni. Lama-lama. Tengok sekeliling. Takut ular. Ayah tak ada tunduk. Ambil kayu api guys. Guys, kami baru nak pasang kemah. Kali ni kami kemah dalam dangor aje guys. Satu kemah 6x10 kami pasang kat sini. Yang satu lagi tahan weekender 4 kami akan pasang di bahagian bawah. Pak Usu dengan Mak Usu. Tengok, diorang pun ada automatic tent. Express tent yang panggil. Senang dia pasang. Dia macam payung je. Pasang. Lepas tu dah settle. Jadi tak ada dah. Tak payah tak lampu. Tak payah. Okay. Ikra nak tidur kemah yang mana? Ikra nak tidur dengan Mak Usu ke? Oh, Ikra nak tidur dengan Mak lah kan? Okay. So kami baru pasang tent pukul. Hampir pukul 11 guys. Buat sini dia punya mood dia relax je. Tak ada apa-apa nak terkejar-kejar. Sebab tempat dia memang secure. Tempat dia keselamatan terjamin, InsyaAllah. Dan di sana ada satu keluarga. Dia camping juga dekat situ. So Ahmad tengah layan pancing. Itu dia orang dengan Raib je kita tengok. So macam mana ada? Tak ada. Tiada ikan juga walaupun pakai cengkerik.
Cengkerik dengan 4 ekor. So Ifah dia tengah main api. Kali ni kami punya camping yang paling mudah. So di sini sebab ada semua ada kemudahan dan juga dah ada siap ada pondok kan. Ini kira first time lah kita berkemping atas pangkin pondok ni. Sebelum ni dekat ground je. Wife dengan Alung tengah pasang kemah. Macam-macam ikan ni boleh ke? Nanti kalau masuk dalam tu tak boleh. Tak boleh buka macam mana? Ada kilo. Wah. Okay. Api tu dah padam. Api dah padam? Oh, api dah padam. Tak apa. Dia ada bara lagi. Ada banyak bara. Jangan risau. Kejap lagi dia hidup. Ifah lah yang blue sorang-sorang. Tengok api. Apa yang dia fikirkan tu? Tahan weekender 4. Dah siap lah. Sekejap je pasang dia. Okay, segala barang-barang camping kami. Semua ada link. Kalau siapa-siapa nak beli. Anda boleh check di link video kami. Okey dah siap. Tilam kita, tilam angin. Okey dah. Sejuk tempat ni. Malam ni sejuk ni. So guys, tempat ni walaupun tak hujan, mengikut pada pemilik campsite ni, malam sejuk tidur. Sekarang nak dekat pukul 12 dah. Nyamuk pun tak ada dekat kawasan ni. Cuma nyamuk tu ada dalam senja lah. Waktu senja tu ada sedikit nyamuk lah. Dan selepas tu dah tak ada nyamuk lah. So okey lah. Selesa lah gang. Selepas pukul 8 tu dah tak ada nyamuk. Happening tempat ni guys. Memang sangat selesa dan highly recommended lah. Tengok Ikra. Ikra layan duduk dekat depan campfire. Wow. Gambar dia syak. Oh, Raid rasa desa tidur kat situ pula. Raid kena tidur dalam ni, Raid. Raid, sini. Meh. Tengok Raid dah tidur. Eh, Raid tidur dalam kemah ni. Cepat, cepat. Bangun ni. Ini dia kemah kami, guys. Okay guys, jadi sekarang kami nak tengok kami punya apa joran. Sebab tadi kita orang tinggalkan joran tu sebab nak tunggu ikan ni kan tak muncul-muncul. Jadi gelapnya. Okay. Okay guys, kita orang dah tinggalkan joran dah tadi. Dah lama jugalah. And sekarang kita nak tengok kalau ada rezeki ada lah. Kalau tak ada, tak ada lah. Ada ke tak? Tak ada. Ni mana ni? Oh ni. Okey. Joran ada hasil ke tak? So kami dah tinggalkan selama 20 minit. Dan kami nak tengok ada tak dapat sebab kami guna umpan cengkerik. Oh, ini macam terpelanting di sini gaya punya ni. Tengok. Bunyi katak kat sini memang unik-unik eh. So tengok eh. Aku tak ada ni. Umpan habis. Dia makan lah. Umpan habis. Tapi tak lekat. Tadi je. Dia berenang-renang kan. Mamak punya umpan pun dia tak makan. Oh. Eh apa tu? Dia tengah. Tengah badan hilang. Kau tak kira banyak roti. Hilang dengan badan. Mungkin dia suka roti ke mana tu? Kau boleh bagi roti special untuk ikan. Gadinya ni bos. Dia pun tak bersyukur tau. Roti mesting tu. Zaman kecil-kecil dulu memang aku selalu pakai umpan roti pancing kat lombong. Apa itu? Ada lah. Ikan tongsan ada. Ikan kalapia. Ikan
ara. Ha, dia macam ni. Tengok. Dia betul-betul tutup mata kail ni. Nampak? Tu kita kompreskan. Jadi macam ni. Nampak? Nampak? Mata kail tu jadi macam ni lah. Okay, so, dia try. Tak sangkut lah. Sempat juga makan roti sambil memancing. Kami dah cuba sehabis baik untuk dapatkan ikan malam ni. Pukul 2 lebih lah. Tak ada rezeki kami kali ni mancing di sungai Greek ni. Dan kami akan cuba ada satu kaedah. Ini dia. Kami jumpa ni tau. Apa benda sebenarnya ni kan? Ini seolah-olah macam perangkap. Perangkap ikan. So macam bubu lah lebih kurang. So kami akan try. Kami akan letak dalam air ni. Sungai ni. Okay. Dan kami akan tengok lah macam mana beberapa jam selepas tu sama ada boleh dapat ke tak. Kita letak ayam dalam ni. Dan kita letak batu. Ni lah batu. Dia macam ni guys. So guys, sekarang dah pukul 2.40 pagi. Kami kena dekat unggun api campfire sebab sejuk lah malam ni. Si Raid ni pelik sikit sebab dia kata dia tak sejuk kan. Elok je dia tak pakai baju. Tapi amat sejuk. Ayah pun sejuk. Dan yang lain-lain pun dalam kemah tu pun dah berselimut dah. Semua dah tidur. Ini tempat tidur aku.